Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Apa kabar? Kita langsung aja ya. Di depan saya udah ada plesteran yang dikasih talai air, atau di tempat saya suka disebut korasan ya. Talai air ini terlihat lurus banget ya. Talai air ini nanti akan dikasih aluminium ya, kayak video di kartu di atas ini. Ini cetakannya. Ini adalah hollow aluminium ya, buat pasang gipsum. Ukurannya 2x4. Gimana cara kerjanya? Saksikan terus videonya sampai selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel YouTube ini, dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan share. Dan apabila ada pertanyaan, tentunya juga di subscribe ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.